Ini adalah kutilang saya, guys. Nah, kutilang ini lagi mengeram ya. Lagi mengeram telurnya sendiri. Jadi waktu itu saya beli sudah keadaan produk, dan di rumah saya ini sudah bertelur lagi, guys. Wah. Nah, setelah saya cek, ternyata telurnya cuma satu, guys. Ya, nggak apa-apalah, rezekinya segini. Ya, bagaimana lagi? Tapi setelah 20 hari berlalu, telur yang dierami itu tak kunjung menetas, guys. Nah, pada saat ini saya akan mengambil telur tersebut dan akan saya pecah. Nah, ini telurnya, guys. Ini sudah 20 hari lebih dierami dan tak kunjung menetas. Ini saya penasaran ini, kenapa ini? Ini adalah telur burung kutilang di belakang saya ini. Ini terpaksa saya ambil, soalnya ini sudah 20 hari ya. Sudah 20 hari lebih nih dierami dan tak kunjung menetas. Coba kita pecah. Kira-kira ada isinya apa enggak ya? Nah, guys. Ini telur burung kutilang saya. Ini telurnya cuma satu dan sudah dierami. Ini padahal sudah dirami sampai 20 hari lebih nih, nggak kunjung menetas nih. Ini ya kemungkinan besar nggak ada isinya, nggak jadi. Tapi saya penasaran, kita pecah saja. Kira-kira penyebabnya apa sih, kok bisa nggak menetas ini? Baunya busuk, guys. Wah. Padahal ada janinnya itu di dalam itu loh. Ini janin. Janinnya mati, guys. Bayinya mati di dalam telur itu. Waduh. Loh, ini kepalanya, guys. Ini mungkin mati kepanasan, guys. Wah, mati kepanasan, guys, ini anaknya ini. Kasihan, guys. Ini soalnya ini padahal baru produk pertama ini. Produk pertama. Tapi maksudnya produk pertama di rumah saya, tapi gagal. Kita intip ini aja sih. Ini ada anak-anak burung prit ini. Guys, ternyata yang saya tunggu-tunggu, telur kutilang gagal menetas, janinnya, bayinya mati di dalam cangkang. Apa mungkin ini kepanasan ya ini ya? Ini soalnya lo, hawanya kalau siang itu entor-entor, panas sekali. Jadi dia gagal menetas, mati di dalam cangkang.
Nah guys, ini adalah cendet milih saya. Ini baru saja saya ambil dari rumah teman ini. Ini awalnya saya titipkan, soalnya banyak kegiatan, banyak acara, nggak terurus. Jadi saya titipkan dan sekarang mungkin usianya sudah 20 hari ya. 20 hari lebih. 21 atau 22 mungkin ini. Ini baru saja saya loloh dan menu lolohnya juga cukup simpel sekali. Cuma pur dan dikasih ulat kandang. Gitu aja. Ini kira-kira prediksinya ini mungkin betina ini ya. Soalnya kemarin telurnya kan juga bulat. Ini juga posturnya kepalanya kurang gimana gitu. Pokoknya ciri-ciri betina banget ini. Gak apa-apa lah, dirawat saja. Mantap. Oke guys, sekian saja video dari saja. Saya. Semoga kutilang saya ini cepat bertelur lagi. Nanti kalau bertelur saya update. Mantap.